kasih Prof. Didi. Dan selanjutnya kami persilakan kepada narasumber yang ketiga, pada Bapak Budi menyampaikan pemaparan. Baik, terima kasih Pak Moderator dan Edi. Kita kasih aplaus sekali lagi kepada narasumber kita, Pak Prof. Didi dan Prof. Denny. Alhamdulillah kita memiliki SDM sumber daya. Beliau-beliau inilah yang kita perlukan untuk ke depan bagaimana notaris mau dibawa kemana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin. Saya juga. Baik. Saya sedikit saja Bapak Ibu sekalian. Kebetulan saya ditapuk sebagai anggota MKNB untuk minta memberikan masukan. Jadi kalau bahasa Pak Prof. Didi itu kalau kita simpulkan kira-kira ya, ada fenomena atau dasain bahasa akademisnya ya, ada dasolen. Dasolen segala tata aturan yang sudah disampaikan beliau. Prakteknya gimana? Ideal ya, ideal. Sambil mungkin punten bahan saya, ideal. Ideal itu apa ya kan? Hukum yang kita cita-citakan, aturan mengatur semua. Fenomena di masyarakat gimana? Faktanya gimana? Nah ini banyak sekali modus-modus operandi di masyarakat ya, yang kadang-kadang kita kalah pinter. Tadi kata Pak Prof. Widi, jangan kita diakalin. Nah kondisinya terbalik sekarang. Kenapa? Kenapa? Karena kami semua tahu bahwa teman-teman itu pada umumnya semua orang baik. Orang baik paling mudah dikerjain. Nah, ada satu kejadian ya Kang Denny ya. Begitu naifnya, mohon maaf ini, transaksi jual beli. Terima kasih. Transaksi jual beli, si pembeli bayar ke penjual, transfer ke rekeningnya notaris. Transfernya 6 kali, 100, 100, 100, 100. Si notaris dengan berbaik hati ngajak penjual ke bank, dia cairkan atau dia tarik, dia bayar. Ternyata DPPU. Nah, jadi gimana ya? Jadi kita perlu ya, beliau-beliau ini perlu, kita semua perlu ke depan itu edukasi dan edukasi, penalaran kita juga harus kita tingkatkan teman-teman notaris ini. Nah, kami di MKNB mau tidak mau, suka tidak suka, sering menerima surat permohonan dari aparat penegak hukum, mulai dari alasan klarifikasi sampai alasan kasus-kasus sebelumnya di mana di P19 kan diminta notarisnya diperiksa oleh jaksa kepada penyidik. Itu contohnya. Nah, kalau kita mitigasi, kita mungkin coba ke 1328 Pak Prof. Jadi kalau perdata sudah panjang lebar kita bahas, proses untuk pembatalan akta tadi kan kita bisa bahas 1338 itu ibu dari banyak azas. Dengan ya, kebebasan berkontra, kemudian fakta sumber fakta, konsensualisme, ini kata itu ya, itu banyak di situ. Pada akhirnya kalau mau bangun prestasi itu mau dijalankan, dia kan harus duduk dulu, proses panjang. Nah, kita tahu mundur medium, ya kan? Tapi fakta ya tadi Pak Prof, boleh nggak sekarang kalau kasus perdata sedang berjalan, ada temuan? Ada kasus pidana yang diangkat dari kasus tersebut dihentikan dulu. Ternyata tidak bisa ya. 1872. Artinya penyidik tetap harus menjalankan. Nah, kemudian tadi saksi fakta ini yang menarik buat kita. Saksi fakta, pembuktian secara perdata dan pembuktian secara pidana di situ kesenjangan atau perbedaannya, ya kan? Saksi fakta, kalau tadi beliau sudah menyampaikan akta otentik sepanjang formidennya sudah benar, dia memiliki kekuatan absolut. Setuju saya. Betul. Kecuali formidennya tadi bermasalah, menjadi kompetensi majelis pengawas untuk menguji. Nah, apakah terdegradasi di bawah tangan, ya kan? Atau seperti apa? Kira-kira begitu. Nah, kembali lagi ke cara pidana. Secara pidana kita tidak bisa mungkin saksi fakta diperlukan oleh penyidik. Tapi sejauh mana penyidik ini? Nah, ini yang perlu kita telaah. Ini yang perlu kita telaah. Banyak sekali modus-modus operandi. Dia wanto prestasi, nasabah bank tidak mau bayar hutang, pidananya dimunculkan.
untuk banyak time. Nah itu harus analisis sistem di KMB, tidak semua. Nah terus terlapor misalnya, terlapor kalau kita bicara secara konstruksi perlu dan benar kita tolak, tapi kadang-kadang penyidik juga punya alibi. Jadi itu ada proses penyidikan itu nampak dalam situ bahwa ada laporan-laporan muncul mensrea. Nah dalam hal mensrea ini yang kita sudah masuk karena proses penyidikan nantinya. Nah kami harapkan tadi disampaikan oleh beliau juga, jadi kalau misalnya legalisasi warnaking ternyata yang buat kita dan kemudian timbul persoalan hukum. Nah kalau kita bicara hanya legalisasi dan warnaking masuk ke konstruksi administratif kewenangan notaris selesai kemudian secara perdata, tapi kalau notaris turut serta di dalamnya bahkan dia yang mengkonstruksikan timbul kerugian kepada pihak yang lain, itu masalah. Bahasa sederhana saya begini, 1320 selesai perjanjian sepakat, karena tidak mudah bicara sepakat apa supaya tidak misleading gimana di antara para pihak hutang piutang di cover perjanjian pengingatan jual beli. Nah boleh nggak kita mohon maaf ini misleading nggak di situ, tapi si pihak pemilik rumah mau saja dia butuh uang harga rumah 1,5 miliar, dia butuh 500 juta dibikinkan PJB lunas dengan kata-kata eksekusinya nanti kalau 2 tahun nggak lunas kuasa jual saya jalankan, dibikin sama si krediturnya ini tadi ke PPAT lain dengan dasar PPJB kuasa lunas tadi dibalik nama ke nama dia 2 tahun kemudian. Alasannya siapa? Sudah lewat waktu dia gagal bayar asalnya 500 juta itu nanti hutangnya sudah menjadi 1 miliar harga rumah 1,5 miliar, padahal 500 juta tadi dia sudah mulai ngansur masih ada 350 juta. Jadi nggak mau dong 350 juta saya suruh pergi dari rumah saya. Nah, ini banyak sekali hal seperti itu. Nah sekali lagi kami tegaskan bahwa sudah panjang lebar konstruksi KMB, kita bicara tentang KIK, kita bicara pasal 322 KUH pidana, kita bicara tentang lawannya 224 ya, bahwa saksi itu harus hadir, kita bicara 170 ya 170 KUH ya. Nah, pada saat kita bicara masa jabatan, kita berhak menolak sebagai notaris. Jadi, strategi teknis penyidik biasanya pada saat melayangkan surat permohonan ke MKMB, bersamaan dia memohon surat atau menyampaikan surat panggilan ke penyidik. Jadi, ibaratnya gini, pada saat MKMB sedang proses, kalau notarisnya mau diperiksa, ya sudah. Ya. Jadi sekali lagi, kalau ada permohonan seperti ini, tunggu keputusan MKMB. Mungkin itu saja dari saya, panjang lebar nanti waktunya habis. Saya kembalikan pertanyaan jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih.